Pagi guys, selamat datang di channel saya. Nah, hari ini saya mau hunting lokasi wisata ya. Sebuah lokasi wisata request dari kawan, yaitu nah, Cak Kletek ini merequest kolam pemandian Matai, sebuah objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kesanalah tujuan kita pagi hari ini ya. Di awal-awal video saya akan spill lokasinya dulu ya, rute menuju kolam pemandian Matai ini. Setelah itu baru kita lihat seperti apa views objek wisata yang satu ini. Oke. Nah, perjalanan saya start dari sini ya. Posisi saya sekarang ini berada di Jalan Tengku Umar. Nah, di Jalan Tengku Umar ini ada sebuah pusat perbelanjaan. Yang sebelah kanan kita ini ya adalah Sujuya Mall, guys. Nah, di depan kita ini ada lampu merah persimpangan. Kalau belok ke kanan ke Lamtemen Timur ya, lurus terus ke Lamtemen Barat. Nah, ini kita beloknya ke kiri ke arah Ketapang.
Nah, di depan kita ini ada lampu merah simpang Ketapang. Kalau belok ke kiri, ke arah Lamara, lurus terus ke Lampenerut. Nah, ini kita beloknya ke kanan. Nah, di depan kita ini ada persimpangan. Nah, yang ini ya guys, kalau kita belok ke kiri itu bisa tembus ke Lampenerut. Nah, ini kita beloknya ke kanan menuju ke arah Matai.
Ini kita sudah hampir sampai lokasinya ya. Ini yang pagar hijau kuning ini adalah pintu masuknya. Tapi kita nggak masuk ke dalam, berbelok dulu sebentar. Kita cari lokasi parkir yang pas dulu. Kita lihat dari samping ya. Oke guys, nah, ini saya sudah sampai lokasinya ya. Inilah dia kolam pemandian Matai. Airnya cukup jernih ya guys. Suasana di sekitarnya seperti ini. Jadi pintu masuknya tadi di sebelah sana ya guys. Nah, itu yang gerbang warna kuning masuk. Nah, sana area parkir roda 2, roda 4. Di sekitarnya juga banyak yang menjajakan makanan dan minuman ya. Di belakang tuh ada semacam musola atau masjid kalau kita mau sholat atau istirahat. Kolam pemandiannya seperti ini ya. Ini bebas ya untuk dewasa ataupun anak-anak. Nggak masuk deh. Nah, jadi kalau kita lurus terus ke sana, itu bisa tembus ke arah Ajun ya, ke arah Longa. Nah, kalau kita ke sana itu balik ke Kota Banda Aceh ya. Di suasana di sekitarnya seperti ini guys. Kolam pemandian Matai. Gimana Cak Kletek request videonya? Di belakang saya inilah kolam pemandian Matai ya. Suasana di sekitarnya seperti ini guys. Oke lah ya. Jadi buat kawan-kawan yang ada di seputaran Kota Banda Aceh ataupun Aceh Besar, terus mau berkunjung ke lokasi wisata ini, kawan-kawan bisa ikuti di awal-awal video saya ya, rute menuju ke lokasi wisatanya. Ataupun bisa juga gunakan Google Map, ketik saja kolam pemandian Matai, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Nah, itu sudah pasti langsung diarahkan kemari. Oke, saya rasa video saya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dari awal. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.